tidak lama ya kawan-kawan. Tinggal sekejap saja ya kawan. Inilah sayur cabe yang peringkat kedua ya kawan-kawan. Ini jelar labu kuning ya. Ini pun sudah berbutir ataupun berlanggu ya kawan. Ah, itu sudah hasilnya, sudah keluar. Jom pergi tempat lain lagi. Ini pun jagung. Ini peringkat yang kemudian yang saya tanam. Peringkat yang dulu sudah saya tanam itu. Nah, itu sudah berbunga, sudah mengeluarkan hasil. Jom. Mari. Ah, ini. Inilah kerja saya kawan-kawan. Pada hari ini saya datang sini bawakan kawan nak ngambil sayur cabe ini. Sekejap ya kawan, sekejap ikut bersama saya. Tengok apa saya buat di sini. Ambil sayur cabe, takut dia berbunga. Ada video saya yang lain. Ia sudah berbunga. Pada kali ini sayur saya ini tidak ada berbunga lagi. Saya nak cepat-cepat ambil dia. Yang berbunga itu sudah dibuat jeruk. Cantik ya kawan-kawan. Ini cabe iban, sayur semua orang kenal sayur ini ya kan kawan. Ini belum berbunga. Serunak ya kan kawan? Kalau kita berbudik ke tanah dan menghasilkan begini, tentunya kita happy. Makan sayur kampung. Ini banyak ya kawan-kawan. Banyak tempat saya berkebun sayur ini. Orang Sarawak memang tahu akan sayur ini kan kawan. Rasanya sedap. Dia seperti sawi ya kawan.
sampai habis ya kawan. Jangan lupa like, komen channel saya Helen Kumang. Terima kasih karena bersama saya pada hari ini. Hobi saya suka berkebun.